atau Allah timpakan kepada mereka azab yang pedih. Falyahdhari alladziina yukhalifuuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzaabun aliim. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya dia takut kalau-kalau Allah menimpakan kepada mereka an tusibahum fitnah, yaitu menimpakan kepada mereka fitnah. Artinya kalau kita menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama akan kita hadapi adalah fitnah. Fitnah dalam menjalankan agama ini fitnah yang paling besar tentunya. Karena seseorang tidak mungkin dia bisa menjalankan agama Islam hanya dengan Al-Qur'an Karim. Karena Al-Qur'an membutuhkan penjelasan. Al-Qur'an membutuhkan tafsir. Al-Qur'an membutuhkan sesuatu yang membatasi dari kemutlakannya. Sesuatu yang mengkhususkan dari keumuman Al-Qur'an. Maka kalau orang dia beragama hanya dengan Al-Qur'anul Karim, akan terjadi fitnah di antara mereka. Meskipun kita tahu bahwa Al-Qur'an itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dan itu tidak diragukan oleh kita bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah. Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi memahami Al-Qur'anul Karim harus bersandarkan kepada pemahaman dari orang yang pertama kali menerima Al-Qur'an, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dusta-dustanya orang yang mengingkari sunnah atau yang mereka menyebut dirinya sebagai Qur'aniyun, kami adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an, ya Qur'aniyun. Yang kebalikannya kita sebut ingkaru sunnah, orang-orang yang mengingkari sunnah. Karena dia tidak mungkin bisa menjalankan Islam tanpa dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, au yusibahum adzabun aliim. Orang yang mengingkari Rasul, mengingkari sunnah, bukan hanya fitnah di dunia saja dia akan dapat, yaitu fitnah tidak mampu menjalankan agamanya. Tapi adab yang sangat pedih akan dia dapati juga kelak pada hari kiamat. Karena secara otomatis dia tidak mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, tidaklah seseorang yang mendengar terhadap apa yang aku sampaikan, baik dia Yahudi ataupun Nasrani, lalu dia tidak beriman dengan apa yang aku sampaikan, maka dia telah menjadikan tempat tinggalnya dia berada di neraka. Dan neraka adalah azab yang pedih. Maka orang yang mengingkari sunnah, dia akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pilihan kita satu-satunya pilihan setelah Al-Qur'an adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memilih sunnah adalah bagian dari keimanan kita. Keimanan kita bagian daripada kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan Al-Qur'an itu sebagai apa? Sesuatu yang harus dipilih oleh kita setelah Al-Qur'an Al-Karim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah seorang mukmin laki maupun mukmin perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu urusan, maka mau, tidak ada pilihan lain lagi kecuali apa? Memilih Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar dalam menyelesaikan urusan-urusan mereka. Ini ayat-ayat dari sekian banyak yang mesti kita imani bahwa Sunnah Rasulullah SAW tidak dipisahkan dari Al-Quran Karim. Bahkan dikatakan bahwa tidaklah orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia menjadikan Rasulullah itu sebagai hakim yang memutuskan terhadap berbagai macam permasalahan hidupnya. Fala wa rabbika la yu'minun.
hatta yuhakkimuka fi ma syajara bainahum. Tidaklah mereka dikatakan beriman, fala wa rabbika, demi Rabb, demi Allah Subhanahu wa taala. La yu'minun, mereka tidak disebut sebagai orang yang beriman, hatta yuhakkimuka, sampai menjadikan engkau ya Muhammad sebagai hakim. Menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim fi masyajaru bainahum, terhadap apa saja yang diperselisihkan oleh kita. Hidup terlalu banyak perselisihan yang ada dan tidak ada selesai, tidak mungkin bisa diselesaikan permasalahan dalam hidup ini kecuali menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakimnya. Lalu kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan hal itu, la yajidu fi anfusihim haraja, mereka tidak boleh mendapatkan dalam hatinya itu resah, dalam hatinya itu tidak puas terhadap apa yang diputuskan oleh Rasul. Wa yusallimu taslima, dan mereka harus menerima dengan sepenuh jiwanya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 65 ini bahwa menjadikan Rasul, tentunya menjadikan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, itu adalah bagian daripada keimanan kita. Karena Allah mengatakan la yu'minun, tidaklah mereka dikatakan beriman. Nah, inilah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita akan kewajiban kita untuk menjadikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber hukum, sumber syariat yang kedua.